Oke, kembali lagi bersama Rumoto Vlog. Jadi ini jam berapa ya? Jam 7 hari Sabtu. Kita ada berempat mau naik ke Gunung Lincing, deket sih di atas itu. Soalnya yang jalur-jalur lain pada ditutup. Tadinya mau ke Bromo, ngecamp di sana, ngecamp di Bromonya, cuma ditutup karena PPKM. Akhirnya ya udah, ini kita berempat, 4 motor. Kemana kita? Ini bang Doris, ini bang siapa nih? Bang Bantu. Ini Raget, ya. Yang itu Rejun Motovlog. Kita yang deket-deket aja jalurnya, soalnya pada ditutup semua PPKM kan. PKM atau PPKM? Jadi kita ngecamp di atas, makanya naiknya malam. Ya enggak, Mas? Iya dong. Malam minggunya di atas ya? Di hutan ya? Malam minggunya di hutan kita. CRF 1, Husky 1, WR 2. Nasib PPKM, padahal tadinya mau ke Bromo, pengen ke Bromo ngecamp di sana, tapi ya sudahlah. Deket sih jalurnya nih, Gunung Lincing. Masih di daerah Batu kayaknya maksudnya. Sekali-sekali ya kan, mumpung masih pakai ban tahu, sebelum ganti supermoto lagi ya kita pakai naik lah. Soalnya yang supermoto bracket piringannya lagi dibikin, besok baru jadi, makanya pakai yang ban tahu dulu. Bikin baru sih bracket piringannya yang supermoto, soalnya yang piring apa bracket lamanya dia kurang presisi. Kampasnya cuma apa ya, kemakan dikit doang. Jadi ya udah bikin baru aja mendingan. Sama nyobain naik jalur malam ya kan. Kan seringnya siang, sekarang malam. Jadi malam minggunya kita di hutan. Naik gunung. Tapi naik gunungnya pakai motor. Tas gimana sih ah? Susah diatur tasnya ini mah. Sama kayak orangnya kepala batu. Jalurnya lewat rumah-rumah orang, rumah-rumah warga. Jadi masih di dalam kota lah. Bromo baru dibuka lagi nanti tanggal 21 habis PPKM katanya. Itu pun kalau nggak diperpanjang katanya sih. Ngisi bensin dulu si Husky, si Doris, Bang Doris. Hah? Kenapa? Oh, gelap. Lanjut. Habis isi bensin. Kalau ini mah udah isi tadi dari rumah. Isi full tank. Apa ya? 50.000 turbo. Aduh, banku terlalu keras kayaknya. Ban belakang.
bensin lagi ya. Ban belakangnya terlalu keras. Woi. Ini orang gak denger. Mau ngepesin ban belakang, cok. Ah, udahlah, nanti aja lah. Lupa lagi tadi mau ngepesin. Benar di ban belakang ah. Nasib bawa kamera jadi harus paling belakang biar nge-shoot semua. Ngepesin dulu lah, terlalu keras. Ah, ngepesin ban belakang dulu. Terlalu keras, yuk. Mana lagi nih pentilnya? Tuh keras sekali ya ini kemarin nambangin si masnya. Ah, ini gimana lagi? Enggak. Udah. Segini cukup. Gelap juga. Ngepesin ban belakang teh. Kayaknya kalau pakai Google agak ini kabur. Anjing kena kamera. Mas ngapain, Mas? Mas? Hah? Nyiram tanaman? Ya. Oh. Nyiram pakai apa, Mas?
Di sampingnya harum. Baru pertama kali sih lewat sini. Ini licin. Nah, habis hujan kan. Fokus ini mah, jadi mohon maaf kalau nggak terlalu banyak ngomong, biar fokus sih. Lumayan licin, saudara-saudara. Ternyata becek, saudara-saudara. Bisa? Hah? Bisa. Bisa. GoPro kotor enggak? Hah? GoPro. Bentar. Jing, licin banget. Licin, cu. Banget. GoPro kotor enggak? Enggak kayaknya. Enggak. Sampean naikin dulu ini. Woi. Naikin ini. Hah? Wih, mic-nya ke dalam. Gimana? Kok kotor. Kotor ya? Kotor. Dilapin. Nih. Oh, iya, di tengah di lensanya. Iya. Matiin dulu ya. Ya. Lanjut. Tadi ada insiden sedikit, saudara-saudara. Aman. Thank you.
kacamata kena lumpur lagi. Licin. Nah, saya aja yang pakai ban apa? Yang ini tahunya agak lebar, agak besar. Ini masih licin tuh, apalagi yang pakai ban standar, dual purpose standar. Kan bener kan, licin kan. Aduh, apa ban depan terlalu keras juga kayaknya sih. Iya, set ke bawahnya nih. Kemarin hujan terus kan, jatuh. Inilah kalau terabas malam, susah ngelihat jalurnya, jadi nggak terlalu kelihatan yang lumpur yang mana. Ini udah ketemu jalur tanah ini, tadi mah batu-batu, masih banyak batu-batu yang di sana, sekarang udah tanah.
mendaki gunung, lewati aduh. Ntar. Tuh, dua, tiga. Ih. Tuh, dua, tiga. Aduh. Ih. Satu. Tuh, dua, tiga. Wuh. Mesin enak ini ban depan nih biar gak terlalu licin. Ntar aku ngebesin. Cocok. Kempesin ban depan aku. Kesempit, kempesin minta tolong. Aku dua kali kepleset. Dua kali. Aku tadi. Ini kena. Jatuh guys. Jalurnya cuk. Nyamper bapak. Kok bawa pulang yuk? Ya, mana? Panik kan? Panik lah masa enggak. Mau di berapa puluhan juta.